Ya, halo, jumpa lagi ya di Sinau Saham. Kembali hadir di tengah-tengah istirahat teman-teman semuanya. Kita mencoba untuk kembali lagi berbagi. Ada Mahaka Media TBK ya teman-teman ya, dengan kode emiten ABBA. Pak Erick Thohir punya ini ya untuk ownernya. Tapi bagi teman-teman yang suka trading jangka pendek ya teman-teman ya, kita bisa pemantau emiten atau saham ini teman-teman. Perdagangan terakhir Mahaka Media ditutup di harga 183 teman-teman. Ya. Tapi bukan itu, ada yang menarik di ABBA ini. Jadi kita melihat untuk informasi-informasi di Jakarta sana ya, ada hari ini ada pelantikan presiden, sudah sukses ya Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tapi santer berita di sana, kita menggunakan kemanfaatan dari news ya teman-teman ya, bahwasannya ada peluang besar nanti Pak Erick Thohir itu masuk di jajaran kabinet Presiden Jokowi yang baru periode kedua ya teman-teman ya. Jadi mungkin saja ini bisa dijadikan momentum efek ya daripada pergerakan harga saham daripada Mahaka Media ini teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini, teman-teman bisa menggunakan ini dengan catatan untuk yang background ataupun orientasi untuk trading yang sifatnya jangka pendek ya teman-teman ya, bukan jangka panjang ataupun jangka menengah. Karena kita tahu pergerakan harga untuk saham ini kurang oke menurut saya ya teman-teman ya. Kita menggunakan time frame daily, kita lihat untuk yang kecil terlebih dahulu. Tapi kita melihat di sini ada perpotongan ya teman-teman ya untuk moving EMA-nya, EMA 20 dan EMA 50-nya. Di sini perpotongan betul di harga berapa ini kemarin? Di candle 2 candle yang lalu ya, minggu kemarin ya teman-teman ya. Di tanggal belasan 15 17-an ya di area-area sini. Cuma newsnya baru keluar santer beberapa hari terakhir bahwa Bapak Erick Thohir itu dimungkinkan nanti masuk ke jajaran kabinet yang baru. Tapi pastinya biasanya dari news itu akan terjadi respon ya di market. Nah ini mungkin bisa dijadikan peluang oleh teman-teman untuk meraih keuntungan di sana. Tapi sekali lagi ini bukan rekomendasi, ini sharing daripada saya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pilihan juga buat teman-teman, apakah mau ikut ataupun hanya sebagai pengamatan atau pembelajaran di teman-teman semuanya. Oke ya teman-teman ya, untuk Mahaka Media coba kita lihat untuk yang weekly nya seperti apa ya teman-teman ya. Untuk weekly ya, masih di atas EMA 20 nya ditutup dengan candle hijau nih, membentuk body yang lumayan, terus ada ekor di atas di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada ekor lagi lebih tinggi ya teman-teman ya, dari yang candle sebelumnya. Jangka pendek sekali lagi teman-teman ya, bukan untuk jangka panjang. Kembali ke daily. Nah, kira-kira untuk aman di angka berapa ya teman-teman ya untuk masuk di AB Mahaka ini ya? Kalau untuk spekulasi ya mungkin bisa langsung entry teman-teman, karena besok pagi ya itu diberitakan bahwa Pak Jokowi sudah akan mempublikasikan ya siapa-siapa saja yang masuk di dalam jajaran kabinet yang baru tersebut teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa untuk monitor terus. Jikalau ya suka dengan trading cepat gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja sharing singkat kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah support channel Sinau Saham. Demi kemajuan channel ini, kita akan selalu berusaha untuk melakukan update-update informasi ataupun video yang baru terkait dunia investasi, dunia saham dan pasar modal ya teman-teman ya. Di sana juga kita tambahkan beberapa video terkait dengan reksadana ya teman-teman ya, dan unit link ya, asuransi unit link yang kita bisa padukan atau kita sharing di Sinau Saham ini. Jadi ragamnya banyak ya teman-teman ya, biar nggak itu saja, kita nanti akan terjadi kebosanan. Tapi yang jelas balutan investasi ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, untuk yang belum subscribe silakan, boleh untuk subscribe terlebih dahulu. Kita masih menunggu feedback dari teman-teman ya, beri saran masukan kepada kami, kita transparan dan terbuka, selalu open positif ya buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, thank you dan sampai jumpa.